Anda menyaksikan Headline News, saya Iqbal Himawan. Saat melakukan kunjungan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Presiden Jokowi melaksanakan sholat isya dan tarawih di Masjid Darul Arqom, Universitas Muhammadiyah, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jokowi melaksanakan sholat isya dan tarawih bersama Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran. Di shof paling depan juga terlihat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Sholat isya dan tarawih juga diikuti oleh Ketua MUI Kalimantan Tengah, Anwar Isa. Usai melaksanakan sholat tarawih, banyak jemaah yang berusaha mendekat untuk berjabat tangan dengan Jokowi. Jemaah juga bersuah foto dengan Jokowi yang penuh keramaian, maksud kami keramahan, melayani permintaan jemaah. Sebelum meninggalkan masjid, Jokowi sempat memberikan keterangan pers terkait kedatangannya ke Palangkaraya untuk melihat langsung lahan yang dijadikan lokasi pemindahan ibu kota pemerintahan. Menurut Jokowi, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyiapkan 300 ribu hektar lahan. Air bisa tersedia atau tidak, gambutnya dalam atau tidak, masalah konstruksi nanti seperti apa, semuanya akan dicek, dilihat, dikalkulasi, dihitung oleh tim. Saya hanya melihat lapangannya, kemudian biar ada feeling gitu, nanti dalam memutuskan itu bisa tidak salah. Kalkulasi, kemuatan lahannya, kedekatan dengan pantai, sumber air bakunya seperti apa, topografinya cocok atau tidak, banyak sekali. Ini bukan hanya lampu merah.